Dan ini bisa di sayur ini, bisa di gulai ya, mantap ini. Manis. Jadi di dalamnya ada manisannya yang biasanya dimakan sama burung-burung ya. Halo, selamat pagi teman-teman. Ini saya lagi di samping rumah. Ini ada pisang. Pisang ambon mini atau pisang pendek ya, yang sedang berbuah. Kemarin saya tinggal 1 bulan sudah keluar buahnya teman-teman. Sekarang saya akan potong jantungnya supaya dia cepat besar buahnya. Ini ya teman-teman, pohon pisangnya. Rendah saja ini, sekitar 2 meter tingginya. Dan sudah berbuah. Nah, sudah besar buahnya. Tapi jantungnya masih belum dipotong nih. Harusnya kemarin kalau sudah sampai sini udah langsung dipotong ya. Karena kalau tidak dipotong, makanannya akan terserap ke jantung ini. Ini akan keluar terus ini. Nah, ini buahnya jadi kurang maksimal, makanya kita harus potong. Nih, pohonnya, kalau pohonnya lumayan besarnya tapi pendek. Dan lihat anaknya. Tuh, kalau dia sudah berbuah anaknya banyak. Ini yang akan berbuah berikut yang ini, terus yang ini 2. Terus di bawah yang kecil-kecil banyak gitu. Sekarang kita akan potong itunya. Jantungnya ini ya. Kita potong. Aduh, kucing. Mantap. Ini masih besar ya, teman-teman. Oh. Dan ini bisa di sayur ini. Bisa di gulai ya, mantap ini jantung pisang. Biasanya ini ada manisannya ini. Nih, dalamnya ini tetes. Manis. Jadi di dalamnya ada manisannya yang biasanya dimakan sama burung-burung ya. Nah, jadi ini sudah dipotong ya teman-teman. Ini masih sedikit, potong aja ya. Kita potong aja ini. Oke. Nah, jadi pisangnya sudah dipotong. Ada berapa sisir ini? Ini yang paling besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sisir jumlahnya. Dan karena di tempat saya masih ada monyetnya, di belakang sana ada hutan sedikit, masih ada monyet. Jadi nanti saya akan cari karung ya. Akan kita bungkus dengan karung ini. Kalau nggak dibungkus, nanti sudah besar sedikit langsung dipanen sama monyet. Belum matang, dipanen duluan. Oke teman-teman, pisangnya sudah dipotong jantungnya. Tinggal kita tunggu dia besar dan matang. Mantap. Assalamualaikum.